Saya sweat sepatu. Dengan ini, saya membuat pengakuan sayalah orang yang dicari oleh JPJ itu. Saya malu. Malu apa, bosku? Sebenarnya macam ni. Okey, kejadian ni berlaku. Satu hari tu saya tengah duduk kat rumah, tiba-tiba anak saya datang, berlari-lari dia cakap, "Daddy, daddy, daddy, daddy. Ada polis datang." Saya cakap, "Ha, polis? Dah kenapa polis datang rumah ni?" Saya pun pergi kat pintu. Bila saya buka pintu, ada tiga abang JPJ depan pintu rumah saya. Dan dia menyerahkan sebuah surat. Sebuah ke? Dia memberikan sekilometer surat. Ini surat dia, saya dah buka dah pun. Surat tu berbunyi begini. So app. Notis panggilan temu siasat. Surat daripada Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, Putrajaya. So maksudnya sekarang ni ada kesalahan yang saya dah lakukan. Dia cakap adalah nombor tidak mengikut spesifikasi. Ini okey lagi. Depan ni masih okey lagi. Okey, clear eh. Depan eh. Yang paling kelakar lah. JPJ ambil ni daripada Facebook, cuek sepatu, Facebook saya. Saya post di Instagram tapi saya linkkan dengan Facebook. Acuk dia dah naik deno ke cik cuek kita. Tunggu Zizan Razak. Jangan menangis. Sekarang aku yang menangis. Sebab gambar ni tertera nombor nama plate motor saya. Namanya Shoaib 2. So, salah lah. Okay? Salah. Okay. Tapi saya sangat respect dengan abang-abang JPJ ni sebab dia datang rumah hantar surat ni dan beritahu apa saya kena buat. Dia cakap saya kena pergi ke Putrajaya, kena bawa motor saya ni hantar ke sana dan diorang akan buat spesifikasi balik lah. Bukan spesifikasi, dia apa dia? Nice. Apakah ayat dia? Tak kerti. Dia akan macam, bukan siasat. Siasat tu detektif Conan. Saya akan buat siasatan pada motor awak. Itu dia detektif Conan. Dia macam akan tengok balik motor saya semua. Masuklah nombor plate dan saya kena betulkan balik nombor plate tu. Sebab itu adalah salah. Nombor plate sebenarnya adalah SY4182. Tapi saya tanya juga, abang JPJ, macam mana abang JPJ boleh nampak kesalahan ini di media sosial? Dia cakap ada netizen-netizen, ada komen-komen daripada netizen. Dia orang cakap macam, mana boleh pakai nombor plate macam itu? Nombor plate tu salah. Jadi disebabkan komplain itulah yang membuatkan JPJ mengambil tindakan dan datang ke rumah saya. Saya akan ikut arahan JPJ. Saya tahu JPJ buat kerja dia. Saya salah, harus melakukan kerja saya juga. Terima kasih netizen kerana komen. Sebabkan komen awak, saya ke JPJ lah. So, ni saya dah siap-siap. Sekejap lagi, saya nak pergi ke tempat Abang Imran, ambil motor dan bawa ke JPJ. So, sekejap lagi, saya sambung ambil motor dan juga pergi ke JPJ Putrajaya. Sekejap lagi. Okey, sampai dekat AC Racing. Nak tengok tak dia punya standard dia? Sini, ni rupanya kalau dah tak disambung kan? Ha, ni barulah standard. Barulah JPJ tak marah. Kita kena ikut peraturan. So, sekarang ni motor ni kita nak bawa naik Ranger. So, kita letak belakang. Saja adakan kereta ni sebab depan ni mungkin kalau kita nak ride ke apa-apa hal jadi dengan motor, kita boleh naik atas kereta. Nanti orang tak nampak abang pelik kecil sangat. Ah, betul lah. Pelik tak boleh kecil-kecil. Dia orang nak tengok tak boleh. Eh, ni depan dia. Tengok, depan dia tak nampak. Ni dia. Oh, lama. Ini lah. Kalau ibarat, dekat beli. Jom kita buat naik. Macam mana buat naik ni? Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Baik, baik, baik. Baik, baik. Waduh, ini ikat lembu. Kita sedang menyaksikan bagaimana Pak Imran kita, iaitu SJS Racing, sedang mengendalikan cara ikatan maut ke atas motor ini supaya motor ini tidak jatuh. Ya, yeah. Itulah dia, itulah dia. Oh, jangan sendal depan tu. Ah, tu bang, ah tu betul. Disendalkan tayar dekat depan tu. Mana cara kita nak tambatkan nalah ni? Liar ni bang, liar ni. Liar, terlalu liar, terlalu liar. Motor masih hidup. Motor masih hidup. Motor masih hidup. Bang, abang tambak motor ni betul-betul bang. Saya takut nanti kan saya sampai JPJ, motornya dekat mana motornya? Ada kat belakang, hilang. Bayar tol. Bagi bayar. Terlekat dekat tol. Saya memang tak pernah ikat benda-benda ni. Tapi abang biasa kan ikat motor untuk kaprik. Masa zaman pengakap dia, cikgu ajar. Oh. Zaman pengakap dia abadikan kat sini.
Paling susah ikatan jadi dan kasih sayang. Ya, itu yang paling susah. Cia, cia, cia. Sudah tambat, harap-harap dia tak tercici lah. Kalau tercici, nangis aku tak berlagu. Menangis tak berlagu. Sampai dekat JPJ Putrajaya. Ini bukan JPJ, apa jadi? Jabatan Pengangkutan. Jabatan Pengangkutan. Jalan. Saya rasa bukan tadi. Oh tu, Kementerian Pengangkutan Malaysia. Okay, lepas saya parking kereta kat bawah tadi, jumpa pegawai ni, nama dia Mama Arif. Tiba-tiba bila tengok Mama Arif, macam rasa bukan dekat JPJ. Macam rasa kat mahkamah. Dia takut. Ni abang ni akan handle kes saya ni. Dia di sini maksudnya, tak kisahlah siapa pun. Artis ke, kenamaan ke, kalau salah, tetap salah. Betul. Oh, abang-abang JPJ ni nak pergi inspection. Alamak, ramai pula. Jom, jom. Ya. Ha, sini okey, clear, clear. Alhamdulillah. Okay. Sekarang kita, abang-abang ni akan buatkan proses untuk cek untuk ni. Lagi bunga tak melekat ke? Ha? Kena bahan lagi lah ni dengan Zizan ni kan. Sekarang ni abang nak buat apa ni? Kita nak ambil dia punya nombor chassis. Oh, abang ni nak ambil dia punya nombor chassis. Yes, tekapan nombor untuk nombor chassis dengan nombor enjin sekali. Oh, itu. Oh, dia tekap. Ha? Dia tak ada ke? Ada, ada. Eh, set mirror, set mirror. Ini kena ada lah. Ini kena ada. Barulah standard. Barulah boleh berdoa. Ini segan ni tengok. Kelakornya nampak dia bertelinga. Baru kita real macam wartawan. Sebab abang ni yang itu sebenarnya abang ni yang hantar surat dekat rumah tu. So sekarang ni dia akan bagi tahu sebenarnya spek untuk nama plate. Okey, okay, ceritakan sikit. Sekarang ni kita terima aduan daripada orang awam. Jadi JPJ terpaksa mengambil tindakan. Dia dapati kesalahan nombor plate fancy mengikut spesifikasi lah. Ukuran yang sebenar untuk nombor plate untuk motosikal. Dia punya huruf dan nombor mestilah lebar 30mm, dia punya ketinggian 40mm. Untuk kenderaan si kereta, dia mesti ketinggian dia 70, punya lebar 40. Kalau nak tahu lebih lanjut boleh pergi ke portal JPJ. Portal JPJ ataupun Google je ukuran sebenar nombor plate ni. So sekarang ni tak kisahlah artis ke apa ke, kalau salah kita tetap salah. You're goddamn right. Yeah. Kita mengaku je kita salah. Sebab doang jalan kerja doang je. Betul. Kan? Ini dia spesifikasi yang tepat dan betul. So, kita dah ambil tekapan nombor chassis dengan nombor enjin. Kemudian kita akan clearkan dalam sistem lah. Maksudnya dia dah tak bersalah lah. Dah tak bersalah lah. Okay. Kalau dah pakai nombor plate macam tu dah tak bersalah lah. Itu nampak tu. Cuma ni kita nak pesan sikit dekat sekarang ni Wai Suku tengah hangat. Apa ni doang nak main motor lah apa semua ni, budak-budak muda suka sangat dengan Wai Suku. Mungkin abang daripada pihak JPJ, kata-kata untuk budak-budak yang suka dengan motor, Wai Suku suka dengan motor. Okay, saya punya nasihat nak main motor tak salah. Tapi kita ikutlah peraturan yang ada tu kan, peraturan yang ditetapkan. Ciri-ciri keselamatan tu perlu diutamakan. Yang penting, yang penting sekali lah. Yang penting sekali? Ada lesen bawa motor. Okay. Road tag mesti hidup. Betul. Helmet tu, keselamatan semua tu penting lah. Betul. Dan juga motor lah. Eh, motor lah. Yes. Okay, so ingat, suka motor boleh. Tapi kena suka juga peraturan yang telah ditetapkan yang oleh JPJ. Alhamdulillah. Tapi ni bila ni nak ride ni? Habis. Macam ride lega je. Habis. Janganlah buat risau. Eh, jangan. Standard, 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 standard. Dia standard lagi. Dia standard je. Okay. Selepas hari ni dekat seharian juga ceritakan pasal JPJ ni, akhirnya settle juga petang ni. Terima kasih bang tadi tolong tambatkan motor ni atas kereta ni. Saya nak ucapkan tahniah dan juga terima kasih kepada saya ucapkan tahniah dan juga terima kasih kepada JPJ sebab berikan kerjasama yang sangat baik. Tak boleh, dia kena macam ni. Dia kena macam ni. Dia kena macam ni. Ini spek dia. Dia kena ada telinga arnab ni. Dia kena telinga arnab ni. Dia boleh tengok belakang nanti. Dia boleh tengok belakang. Dia belakang ni. Zizan. Zizan. Dah kena lah telinga arnab ni.
Okay, so itulah ceritanya. Memang kita dalam main motor pun kita kena ada, kena mementingkan keselamatan. Kita kena ikut peraturan. So terima kasih banyak JPJ Putrajaya sekali lagi, kerjasama yang sangat baik. InsyaAllah kita akan mengikut peraturan yang disediakan. Betul. Yes. So jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa subscribe. So jangan pening-pening kalau nak bawa motor. It's just racing. Senang. Wah, pakai songkok. Takkan tak percaya. Okay, tengok belakang, tape plate belakang.